Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adun Top Eleven. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga saja di musim kali ini kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi. Oke guys, kali ini kita akan memainkan sebuah event baru di Top Eleven, di mana event ini kita bisa memperoleh seorang pemain yang memiliki bintang 9. Nah, event ini adalah event camp sepak bola Fusi. Nah, untuk event-event seperti ini, kalau saya ingat-ingat dulu itu udah pernah ada ya, tapi saya nggak ingat eventnya di Top Eleven ataupun bukan, jadi saya nggak terlalu paham mengenai event seperti ini, guys. Untuk kalian yang udah memainkannya, kemudian udah paham ya sistematikanya gimana, kalian bisa share aja di kolom komentar dan apa aja sih yang harus diperhatikan ataupun event ini benar-benar mendapatkan pemain bermutu tinggi ya ataupun pemain berbintang tinggi ataupun enggak. Nah, sebelumnya kita lihat di peraturan terlebih dahulu guys. Ini ada peraturan tinjauan ataupun secara umum dan di sini juga ada detail. Nah, yang pertama, mainkan camp sepak bola Fusi untuk memenangkan hadiah berharga dengan menggabungkan barang dan mengambil satu hadiah setiap hari. Nah, setiap hari berarti kita bisa mengambil satu hadiah ya guys. Dan di sini nggak dituliskan bahwasanya dari event ini hanya pemain aja, tapi nanti saya juga nggak tahu hadiahnya itu hanya pemain ataupun dengan item-item yang lain. Nah, yang pertama ada barang. Dua barang dari jenis dan level yang sama bisa digabungkan menjadi barang berlevel lebih tinggi dari jenis yang sama. Ada tiga jenis barang: barang pemain, mata uang, dan energi. Oh iya guys. Nah, ini untuk pemain ya, antara U16 ketika kita gabungkan menjadi U16 ini bisa. Nah, berarti menjadi U17. Nah, ketika kita menekan apa ini namanya pusat striker, kalau kita menggunakan striker ya ataupun pemain serang, kita klik dua kali nanti akan keluar pemain U14 ketika kita gabungkan menjadi U15. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya guys. Kita lanjutkan ke pusat latihan. Untuk menghasilkan satu barang, pilih dan ketuk pusat latihan. Nah, seperti tadi ya, pusat latihan. Pusat latihan mulai menghasilkan di level 4, dibutuhkan satu energi untuk menghasilkan barang. Pusat latihan menghasilkan barang, pemain, dan tas peralatan. Makin tinggi level latihan, makin bagus barang dihasilkan. Oke. Setiap latihan memiliki kapasitas barang. Saat kapasitas itu tercapai, pusat latihan akan memasuki masa jeda sementara. Nah, di sini ada pusat latihan. Tuh, ini pusat latihan penyerang. Ini ada pusat latihan apalagi gelandang. Kemudian kalau yang biru itu kiper, kalau yang merah striker, kalau yang oranye itu oranye penyerang, kalau merah striker ya. Ya, oranye penyerang, merah striker, kemudian ada hijau defense dan biru kiper ya, guys. Nah, kalau ini kalian klik ke yang gambar rumah seperti ini, kemudian kalian klik gambarnya, nanti akan ada keterangan levelnya. Ketika level 1, 2, 3 itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau udah sampai level 4, nanti bisa menghasilkan pemain sama bola. Level 5 nanti bisa menghasilkan ini, level 6, level 7. Nah, semakin tinggi levelnya, barang yang akan dihasilkan itu semakin berkualitas juga. Oke. Untuk menaikannya gimana? Untuk menaikannya ya digabungkan ya guys, level 1 dengan level 1 nanti jadi level 2. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita coba mainkan. Ini udah, kemudian barang pemain. Pemain diambil di level lebih rendah. Nah, iya, U14, 15, 16, 17 sampai 21, dan setelah merah, setelah meraih bintang, mereka bisa mengambil sebagai hadiah. Mereka bisa memiliki dari bintang 3 hingga bintang 9. Waduh, oke. Jadi di sini maksudnya ya guys, untuk menambahkan pemain, ini kita mendapatkan pemain U19, ini nggak bisa diambil guys. Tuh, hanya pemain berbintang yang dapat diambil. Jadi kalian harus menggabungkan sampai level 21 terlebih dahulu. Nanti level 2, bukan level, usia 22 terlebih dahulu. Kalau udah sampai 22 nanti akan menjadi
pemain berbintang 3. Nah, pemain berbintang 3 ketika kita tarik ke ganjaran itu bisa diambil. Dan ini diambilnya sehari hanya satu pemain ya guys, ataupun satu item. Nah, kalau kalian ingin menaikkan levelnya dari level 3 berarti ya digabung ya level 3 sama level 3. Nah, bintang 3 dengan bintang 3 nantinya jadi bintang 4. Nah, ini kalau energi nggak bisa ya. Energi nggak bisa kalau ini. Nah, ini juga bisa diambil. Oh iya, ini kan booster ya. Kalau booster kita tumpuk-tumpuk nanti bisa diambil, guys. Nah, ini baru satu ya. Energi 7, energi nggak bisa ya. Energi bisanya diklaim. Oh, ini pengobatan. Ah, pengobatan juga sama ya. Bisa diambil, tapi kalian bisa tumpuk terlebih dahulu. Nah, ini udah 7. Bisa pengobatan 1 dengan 2, 1 dengan 1 nanti jadi 2. Oh, gitu-gitu. Oke, paham ya. Nah, kita akan coba memainkannya. Kita klik ya di sini yang apa namanya? Pusat strikernya. Nah, kita klik 2 kali nanti keluar pemain U14, kita gabungkan menjadi U15. Nah, kita klik lagi. Oh, ini udah ada U15 dengan U15. Jadi U16, U16 dengan U16. Mana U16? Belum ada ya. Dan ini nggak bisa kita gabungkan ketika warnanya beda ya guys. Seperti yang oranye ini. Oranye kan penyerang, jadi nggak bisa. Striker dengan striker. Oh, ini di bawah ada. U16 dengan U16. Tuh, jadi U17. U17 dengan U17. Jadi U18. U18 dengan U18. Jadi U19. U19 dengan U19. Jadi U20 dan U20 dengan U20. Oh, belum ada ya. Dan ini bergelembung guys. Bergelembung itu beli barang atau tunggu demi meraih. Kalau ini kita ingin membelinya itu bisa dengan 5 token. Tapi kalau nggak dibeli itu jadi ini ya nanti. Kalau nggak salah jadi apa? Jadi energi. Oke, kita buat aja dari awal. 14. Nah, ini U14 dan U14, U15. Oke, kita buat lagi, guys. U14 dengan U14, U14, U15, U16, 17 mana? Belum ada ya. Nah, ini juga kalau ada energi 1, dengan energi 1 ini bisa kita bisa gabung, guys. Nggak harus pemain tuh. Jadi 3 energi, 3 jadi dan 3. Tuh, jadi 7, 7 dan 7. Jadi 15 guys. Oke. Nah, kadang juga keluar bola ya, karena ketika kita klik, nah pusat keempat itu menghasilkannya kalau nggak U14, pemain U14 itu bola bisa memberikan 2 item. Nah, kalau level 5 nanti bisa 3 item, level 6 bisa sampai 1 2 3 4 5 item, dan level 7 kalau udah maksimal itu bisa menghasilkan 1 2 3 4 item. Oke, kita bola. Nah, jadi alat apa nih ya? Buat yang lompat tali, guys. Lompat tali, jadi yang pull ya. Bukan pull, apa ini ya? Yang biasa buat latihan, saya nggak terlalu tahu. U16. Kita klik lagi. U14 dengan U14. Dengan U16. Tadi ada U16, mana guys? Oh, belum ada ya? Kita klik lagi, keluar. Nah, keluarnya juga sesuai dengan ini ya, energi. Jadi energinya nanti akan berkurang, guys. Tuh, klik. 14, 14, 15, 16, 17. Oh, 18-nya mana ya? Nanti kita akan coba sampai ini ya. Sampai ada pemain bintang 3. Nanti kita coba gabungkan. Kalau bintang 3 dengan bintang 3 itu jadi bintang 4 atau bukan ya, guys. Dan di sini kalau semisal item seperti ini, tas peralatan kita digabung nanti maksimalkan maksimalnya jadi seperti ini. Tuh. Ini level 1 bola, level 2 apa? Lompat tali, terus level 3 ini barbel, dan yang terakhir tas. Dan tas ini ketika kita klik 4 kali kalau udah maksimal 1 2 oh kedua. Nah, 2 3 4 5 oh 5 kali ya, itu akan keluar yang namanya pusat penyerangan, dan juga akan keluar item-item yang lain ya. Jadi nanti meningkatnya pusat latihan itu dari tas-tas peralatan seperti itu guys.
Nah, ini ada hijau-hijaunya, ini tandanya belum bisa digeser. Kalau kita gabungkan, nanti akan terbuka tuh. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini, guys. Nah, ini gabungkan. Ini digabungkan. Terus mana lagi nih? Yang udah maksimal. Oh, udah ya. Belum ada lagi, guys. Oke, kita tekan lagi sampai U14 dengan U14. Nah, U15, U16-nya mana? Kita klik dulu U14. U15, U16 sampai yang udah ada U18 ya, guys. Kita klik yang banyak. Nah, lah. Biar gak lama. Oke. U14, U15, U16, U17 dengan U17, kemudian U18, U19-nya, oh belum ada, kita buat lagi. Nah, ini keluar bola, bola dengan bola. Kita klik lagi, keluar apa? Bola bukan nih. U14, U14 dengan U14. Nah, U16 belum ada U16. Belum ada, kita buat dari awal. U14 dan U14, U15. Kita klik tadi lagi satu kali lagi. Nah, ini U14, U15, U16, U17. 17. Belum ada, guys. Nah, ini aja U14, 14, 15 dengan 15. Nah, satu lagi ya. Dua lagi. 1, 2, ini gabung 15 dengan 15, 16 dengan 16, 17, 18-nya mana, guys? Oh, ini 18. Ini apa baru 1 ya 18-nya? Ini 19, 20, 21 nanti jadi pemain gini, guys. Belum ada ya. Ini tapi lama banget ya kalau main seperti ini ya. Tuh ini. Nah, jadi barbel. Iya, guys, kalau seperti ini bakal lama banget ya, sampai pemain bintang-bintang 3 aja kita nyiptain cukup lama ya. Tapi kita nggak tahu ya nanti hasilnya gimana. U15, U16. Berarti kita harus U17 satu lagi. 15, 16. Ini gabung. Aduh, hampir penuh. U14 dengan U14. Ini U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21. Nah, iya benar, jadi pemain berbintang 3. Nah, kita akan coba gabungkan yang bintang 3 ini dengan bintang 3 ini, jadinya bintang 4. Beneran, guys, bintang 4. Bintang 4 berarti berapa persen tuh? 80% ya. Wah, ini udah 80%, guys. Nah, udah bintang 4. Oh, 60%. Astaga. Bintang 4 60 ya, bukannya bintang 3 ya. Nah, kita udah 60% berarti. Nah, kita harus gabungkan terus kalau kalau ingin memiliki pemain dengan bintang 9 dengan 160%. Waduh. Ya, ini cukup lama ya, guys, untuk menggabungkannya, dan untuk energi juga kalian bisa dapatkan kok. Nah, bisa gabungkan, ini bisa diklik kemudian diambil, guys. Tuh, ambil yang ini, nanti mendapatkan 15 energi. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini sih, guys. Tuh. Kita klik U15, 15 bola dengan bola. Ya, tinggal gabung-gabungkan gini doang. Ya, kalau kalian ada waktu main event seperti ini, kalian pasti bisa dapat pemain dengan bagus ya. Tapi untuk minusnya, pasti pemain yang didapatkan gak ada kalian khusus, karena di sini gak ada keterangannya. Kalian khusus, kalau enggak, yang sulit itu gaya main, guys. Kalau kalian khusus ataupun ya bisa kita latih ya, posisi bisa kita latih. Tapi kalau untuk apa? Untuk gaya main itu nggak bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma gitu, guys. Tuh, pemain 18. Sebenarnya ya lama sih, tapi yang ya kalau kalian gabut bisa lah main gini. Tapi kalau nggak ada waktu ya kurang kerjaan gini-gini doang, guys.
Oh, ini udah habis ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin ini lain kali ya, saya sendiri akan klaim ya. Kalau di sini levelnya udah cukup bagus dan ini waktunya 6 hari. Kalau kalian sehari bisa satu bintang aja. Nah, berarti wah, ini nggak pasti sih ya. Karena nanti kalau udah 100%, kalian ingin 120 ya harus menggabungkan pemain yang 100%. Waduh. Repot juga ya, dan ini pemainnya 22 tahun, ketika dilatih militer juga nanti akan nanggung ya kalau udah 22 tahun. Wah, manasnya menciptakan striker lagi. Oke, itu aja guys untuk video kali ini, dan saya nggak tahu ya ini worth it atau enggak eventnya, tapi ya lumayan ya sebagai variasi event dengan event-event yang lain. Dan ya nggak tahu oke apa enggaknya, karena terkadang event-event di top 11 itu kurang manuk akal guys. Ih, nggak tahu lah pokoknya. Itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe ya jika bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, jika tidak dislike aja. Sampai bertemu guys di pembahasan-pembahasan selanjutnya.